Hadir. Tatkala perbahasan itu, saudara, pukul 10 pagi tarik, pukul 11 undang-undang baru, esok bahas terus lulus. Ini apa? Sarkaskah? Sarkaskah? Apa dia undang-undang ini? Setuju tak setuju soal lain? Tak payah buat poster, kami setuju. Kalau setuju, bahas. Kalau setuju, biar kami dengar pendapat orang kampung baru. Dia setuju, serah. Dia tak setuju, bantah. Ada setuju, ada tak setuju, bahas. Yang mengapa yang nak bulldoze ini? Apa siapa Raja Nongci? Ingat dia Raja Kampung Baru? Lesingnya. Ya. Jangan, jangan, jangan angkuh macam itu. Cakap, oh ini slums. Apa tahu apa slum? Kawasan rempat tepi bandar. Saudara, orang Melayu tidak wajar dihina begitu rupa. Siapa yang sokong beliau atau tidak sokong beliau, patut bagi mesej aja supaya Raja Nongci ini ada adab, hormat, budaya dan hak orang Melayu Kampung Baru. Ya. Tak ada hak, tak ada soal. Setuju tak apa. Ini ada orang undang-undang dia. Setuju okey. Ya. Tapi apa kepentingan kita? Apa kepentingan PAS, keadilan di sini? Oh, kita ingin nak politikkan. Sejak bila kami sokong hal ini? Kami tidak pernah sokong. Saya menteri dulu. Takut orang lupa lah kan. Tak lupa, baik. Dan sudah tahu, Tuan Dr. Mahathir itu punya susah. Sungguh-sungguh nak ambil alih Kampung Baru. Orang Kampung Baru harus ingat. Anak-anak muda mungkin tak ingat. Dari tahun 80-an, 90-an. Tapi tak dapat tembusi. Kerana kata dia, orang-orang Kampung Baru ni ketegak macam batu. Ya, dia kata ketegak. Degil. Ketegak ada orang Kedah. Ketegak ni maknanya degil. Tapi degil sebab apa? Oh, dia kata kita nak bangunkan. Kita nak majukan Kampung Baru ini. Nak maju siapa? YTL. Genting. SP Setia. Siapa nak majukan? Ini saja satu-satunya kawasan Melayu di bandar. Biarlah kalau ekonomi dia rendah sikit pun. Biar susah. Kita pertahankan. Saya mesyuarat Pakatan Rakyat. Tanya Ustaz Salahuddin. Jawab Ustaz Salahuddin. PAS ada, DAP ada. Selain berdekat keadilan. Saya belum pernah dengar sekali Cina-Cina DAP kata, eh Datuk Seri, bolehkah ini tukar ini Kampung Baru bagi kita join-join sikit? Cina pun tidak. Yang Melayu haprak ni apa pasal nak ambil sempat-sempat ini? Pasal apa?